Langsung saja mulai aja, Pak. Oke. Ya. Pertama itu apakah saudara tahu tentang Pancasila? Tahu. Terus berikan penjelasan tentang Pancasila. Secara umum saja. Secara umum saja. Tahu saya itu Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita. Iya, itu. Oke. Terdiri dari 5 unsur, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Pancasila dalam kehidupan yang secanggih seperti ini? Lalu menurut Bapak Pancasila dalam kehidupan canggih seperti ini, apakah sudah baik atau belum, dan apakah pendidikan Pancasila ini penting atau tidak? Yeah. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang sekarang ini, menurut saya Pancasila itu sangat penting. Akan tetapi kesadaran dan tekad dari kita sebagai warga negara Indonesia itu kadang belum maksimal memaknai apa arti itu Pancasila. Saya sendiri bukan termasuk orang yang belajar tentang Pancasila secara mendalam, tetapi intinya di era globalisasi dan modernisasi ini yang namanya Pancasila itu harus jadi benteng di mana kita harus bisa tetap berpegang teguh bahwasanya negara kita ini negara Indonesia, bukan negara Amerika maupun negara Asia yang lain, seperti itu. Dalam artian dengan adanya arus modernisasi yang masuk ke Indonesia, ya Pancasila ini jadi benteng untuk mempersatukan, untuk menyaring apa yang akan kita adopsi dari luar negeri, tapi tidak melupakan unsur-unsur yang ada di negara kita, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara Bapak bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Nyanyi lagu Garuda Pancasila? Kalau bersedia silakan. Kalau diiringin boleh? Iya. Bareng-bareng. Oh. Orang
boleh buka celana, bukan. Kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan yang keadilan dan yang beradab. Seperti persatuan Indonesia ya, dokter ini harus bersatu. Kalau misalkan tidak bersatu ya tidak ada lagi nanti pionir-pionir bidang kesehatan yang bisa mempersatukan bangsa kita. Ya. Mungkin secara historikal kita tahu ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ya, Dr. Muhammad Hatta, itu kan pejuang-pejuang mereka dokter. Nah itu mereka jadi pionir untuk mempersatukan bangsa. Itu sebetulnya ya itu yang harus kita maknai. Sehingga kerajaan yang dipimpin oleh Imam Kebijaksanaan yaitu mungkin ranahnya itu nanti di kebijakan ketika saya sebagai dosen dan sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, saya harus bisa membuat kebijakan, membuat program di mana itu bisa mewakili dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, harus bijaksana dalam permusyawaratan keadilan. Jadi kita harus bisa bermusyawarah dalam apapun untuk mencapai suatu kata mufakat untuk keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita tahu kan sekarang sudah masuk ke tahun 2014, ada yang disebut dengan BPJS gitu ya. Nah, BPJS itu ya salah satu program kesehatan di mana itu kita harus memperlakukan keadilan sosial. Jadi semua rakyat Indonesia, baik itu yang mampu tidak mampu, baik itu yang punya akses ataupun tidak akses, ketika mereka sakit mereka mendapatkan pelayanan yang merata ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat gitu, di bidang kesehatan. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang lima ya Pak. Pesan apa sih yang mau Bapak sampaikan buat warga negara kita tentang Pancasila agar peran itu bisa melestarikannya? Ya, saya sebagai orang awam di sini cuma bisa mengajak teman-teman kita semua untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jangan sampai Pancasila ini terkikis oleh modernisasi, era globalisasi, sehingga kita sebagai warga Indonesia sendiri tidak menyadari nilai-nilai luhur apa yang sebetulnya diajarkan di Pancasila. Bahkan mungkin nanti orang-orang yang luar orang-orang warga negara asing yang datang ke tempat kita, mereka malah sudah belajar duluan. Sedangkan kita sendiri yang sudah diajari dari SD sampai kuliah itu tidak bisa memaknai. Jadi intinya Pancasila itu harus kita lestarikan dengan cara mempraktekkan nilai-nilai luhurnya itu di profesi kita masing-masing. Seperti itu, sekecil apapun yang penting kita sudah berbuat untuk melestarikan Pancasila. Terima kasih untuk Bapak, sama-sama. Mungkin kami repotin, mungkin alam Bapak Evi ya. Terima kasih atas pertunjukan hari ini, sama-sama.